ketua daripada maharaja sampai ke presiden, Musharraf, waktu OIC meeting, dia panggil saya. Dia kata, siapa? Pasal dia kata, orang kata Dr. Mahathir ni dengar cakap saya. Tapi demi Allah, dia tak dengar-dengar cakap saya. Cuma saya setuju dengan dia. Betul. Jadi, Musharraf kata kat saya, can you tell Mahathir to withdraw his resignation from becoming the Prime Minister? Because OIC still need him. Jadi pendek kata letih lah kalau nak sebut orang yang nak pedoman daripada itu. Sekarang ini pun orang datang ke sini, orang ambil gambar di KLIA, orang ambil gambar di KLCC, orang naik kereta api, orang pergi highway, orang tengok pelabuhan. Semua ini berlaku. Tapi orang tak banyak tahu sejarah. Saya tahu. Kalau saya kata dia baik, baiklah namanya. Tak payahlah Wan Dr. Ali. Payah tanya Tun Dr. Cici Azmah, pasal itu memang suami dia. Dan saya tak payah mengaku. Saya tak pernah jadi kaya kerana sumbangan daripada Tun. Tak pernah. Saya tak pernah minta satu pun untuk diri saya. Tak ada. Dengan jantung-jantung pun duduk sakit. Saya kesian tengok bagaimana semua yang dulunya tehege-hege duk minta belah kasihan Tun, hari ini depa lah. Macam lah depa tu terror sangat. Bukanlah saya terror, tapi depa tu tak terror tu. Akhir sekali, bagaimana Tun membangun negara? Bukan macam sekarang. Sekarang membangun negara apa? Sekarang ni lihat kalah sana, kalah sini, kalah sini, kalah. Orang pun tak dengar, orang ni tak dengar, kajar tak peduli, semua ni masalah. Tak ada orang hormat, Hindu pun tak hormat. Cina pun lagi tak hormat. Bila dia berkelai, kita bukan bagi berdamai. Kita pula join sama. Ada negeri hak kita jaga pun kalah. Negeri hak kita jadi ketua perhubungan, kalah. Ketua perhubungan barisan, kalah. Tak malu. Jadi sekarang ini siapa yang nak menyelesaikan masalah ini? Masalah ini mengikut Einstein. Dengar baik, mengikut Einstein. Kakak saya ni akan ahli fikir yang terkenal di dunia. Apabila satu-satu masalah itu dibuat oleh satu kelompok manusia dengan satu taraf, satu tahap pemikiran, tidak mungkin masalah itu boleh selesai oleh kelompok itu kecuali oleh kelompok lain ataupun yang taraf pemikirannya lebih tinggi. Tidak mungkin. At that level of thought, if you commit mistakes and errors, people with the same level of thought can never solve the problem. Has to be somebody of our higher level. Akhir sekali, Dr. Mahathir waktu dia jadi Perdana Menteri, dia ingin supaya negeri ini terkenal. Kalau dia yang sudah terkenal, pemimpin di sini menggunakan nama dia untuk lebih memperkenalkan, alangkah hebat bangsa Melayu ini. Waktu Tun pergi ke Amerika Syarikat, waktu kami mendarat di Dallas Airport, ada orang beritahu, this the biggest airport in the world. Tun ambil buku kecil dia, second biggest. Bila kita pergi, kita dengar cerita mengenai Sears Tower, bangunan yang tertinggi di dunia. Engineer dia Bangladesh. Tun tulis second tallest, nombor dua tertinggi. Bila kita pergi dengan di Montreal, Mitron beritahu kat kita mengenai telekom tower, dia kata antara 4 tertinggi di dunia. Tun tulis antara 5 tertinggi di dunia. Apabila kita pergi ke, apabila kita jumpa dengan Ronald Reagan, Ronald Reagan kata, ni Washington DC ni antara yang paling cantik kota yang dibina, dirancang di dunia. Tun tulis nombor 2 tercantik. Bila pergi ke Perancis, kita naik kereta api cepat dan laju, macam yang sekarang ni pergi airport, pergi ke optic fiber plant. 85% daripada engineer
linear optic fiber plant, orang Islam. Kita tanya, kenapa tak bekerja di negara sini? Tidak perlu. Tuan Tulis, datang ke Malaysia. Dan dia balik ke sini, mesyuarat kabinet yang pertama, dia mahukan bangunan yang tertinggi di dunia. Airport yang terbesar di dunia. Telekom tower yang terbesar di dunia. Optik fiber untuk pembangunan IT di negara. Cyber. Cyber Jaya untuk sains. Dan Putrajaya saingan kepada Washington DC. Di sinilah letaknya nasionalisme Malaysia. Kalau orang ada rumah besar di Genting Highland, itu bukan kita punya. Tapi KLCC kita punya semua. KRIA kita punya semua. Dan tak cukup dengan itu, bila ada orang mengiebat, dia pergi melintas the English Channel, kita hantar Maidin. Bila kita lihat orang naik ke Everest, kita hantar orang kita naik ke Everest. Pada kita baik dengan Putin. Kita dengar Amerika, orang negeri lain, Arab, orang dah naik ke angkasa, right? Angkasa ada angkasa luas. Kita pun hantar. Walaupun dia naik bukan zaman kita, tapi semua itu kita yang buat. Saudara sekalian, kembali kalah budi, bahasa, balik kepada bangsa Melayu. Tepuskanlah maruah yang sedang terancam, yang sedang sekarang ini dipijak-pijak oleh orang lain. Saya berjumpa dengan seorang peniaga Dubai. Dia nak datang, dia nak pergi ke Aceh, nak buat pelabuhan dan nak buat macam-macam. Lepas saya tanya ke dia, macam mana tak mau meniaga kat di sini? Dia kata, tak mau lah, pasal meniaga sekarang Malaysia ni tak ada pemimpin. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Dengan ucapan kepada pandangan sejuk nasihat, Tan Sri menjadi satu panduan yang berguna buat kami semua yang ada di Dewan ini. Kami doakan diberikan kesihatan berpanjangan kepada Tan Sri. Semoga dapat kita sama-sama suatu masa yang akan datang nanti mendengar hujah-hujah dan ucapan yang disampaikan oleh Tan Sri. Terima kasih. Tepukan kepada Tan Sri. Bermohon maaf di sini kerana ada satu pengumuman pada semua tetamu yang kenderaannya bernombor WQ Bargetol. Masih Tan Sri, Datuk-Datuk, semua yang dihormati, kita alih sedikit. Kalau tadi kita bercerita tentang politik bonsai, kita bercerita sedikit tentang bonsai. Amethyst natural gemstone bonsai, berbelit lidah nak menyebut, atau dengan nama saintifiknya adalah amethyst, yang berasal daripada Greek, bermakna tidak memabukkan atau tahan mabuk. Padahal perkataan bonsai pula berasal daripada dinasti Han China, iaitu Benzai. Dan orang-orang Jepun juga menyebutnya sebagai bonsai. Menurut analisa dan kajian yang telah dijalankan, amethyst bonsai tree dipercayai boleh memberikan ketenangan kepada pemiliknya, menghilangkan tekanan atau stres, atau memberi rasa ketenangan. Batu ini juga mampu menarik tenaga positif luaran dan memperbaiki hubungan pemilik dan orang sekelilingnya. Ia juga boleh mempertingkatkan daya kreatif dan kebijaksanaan. Dengan itu, bagi pihak jawatan kuasa pengelola dan sebagai tanda penghargaan di atas kesudian yang amat berbahagia Tun dan juga yang berbahagia Tan Sri Hassan Nasir Junet, majlis dengan ini dengan sukacitanya mempersilakan Yang Berhormat Tuan Saifuddin selaku pengerusi pengelola majlis menyampaikan cendera hati tanda kenangan kepada Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad beserta yang